Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semuanya, tak itunya ibu-ibu, kumaha daramang, bapak-bapak, kumaha daramangnya. Mudah-mudahan daramang sadayana atunya dan mamah jad oge katut sadayana warga di sini alhamdulillah sarehat walafiat seperti itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, tak itunya. Jadi kumaha tuh bapak-bapak daramang nuju naraon ieu teh wayah kieu bapak-bapak di sana. Kalau bapak-bapak di sini lagi pada sibuk bekerja ya sebagian. Mama Jiat kasih tahu bapak-bapak di sini kerja apa. Yuk kita pamerin sama bapak-bapak ya. Tuh. Tuh bapak-bapak di sini mah lagi pada bikin itu apa namanya tihang toren punya Bibi Enon. Jadi itu Apari, itu adalah adul bapaknya Jidan, yaitu bapaknya Dempiang dan itu bapaknya si Jiado ya. Itu ya seperti itu. Bapak-bapak di sini mah lagi bekerja bikin tihang toren punya Bibi Enon. Karena Bibi Enon 2 mingguan lagi itu mau pulang ya. Mau lahiran di sini tapi masih 7 bulan sih. Gitu. Dia punya toren itu, cuman kalau untuk mesin cuci kan nggak nyebrot banyak, jadi bikin berapa meter gitu dari bawah ke atas. Kalau ini kan nggak nyebrot gitu ya. Tuh. Dan Aki Ibron tuh di sawah Aki Ibron. Tuh. Aki Ibron kurusak-kurusuk. Ini itu bukan kabel, ini itu tali rapia. Karena sekarang padinya itu lagi apa namanya? Lagi bekah gitunya. Heeh, tah mun cek orang Sunda mah. banyak burung jadi dibetot celantong tang tawing tak itunya tah ya gitu. Tuh bapak-bapak lagi bekerja sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu bapak-bapak hujan bagus ya, tuh empangnya berair ya, penghijauan itu tuh sawah Bibi Enon itu teh ya seperti itu, hasil dari Singapura seperti itu ya, biasa Mama Jian mah ya. Bikin seblak yuk. Duh nah gelap, yuk bikin seblak yuk ah. Bikin seblak pedas, yuk. Yuk. Enak siang-siang begini, ayo. Empiang bade. Ya. Empiang. Yuk bikin seblak yuk. Tok tok bikin mesti digelang. Kau kan pastikan. Mesti digelang. Milih digelangnya, digelong. Ayo orang bikin itu ya, ayo orang bikin seblak ayo. Mama. Sok kau kan deh. Kau kan deh. Pasti kan Wak. Ayo orang bikin seblak yuk. Ibu-ibu, ayo kita dimulai bikin seblak Sunda ala Mamah Jian ya, seperti itu. Pengin tahu bagaimana cara bikinnya dan apa saja bumbunya dan apa saja bahannya dan bagaimana cara bikinnya? Oke, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, kita kan mau bikin seblak. Bahan utama adalah kerupuk ya. Ini kerupuknya. Ini segini tuh 5.000 ya, Mama Jian itu beli dari tukang sayur. Tapi karena di sini banyak orang gitu pasti nggak cukup dan Mama Jian beli lagi dari sini. Itu ini sebanyak 6 on ya. Jadi kalau di sini itu kalau masak itu harus banyak, soalnya banyak orang gitu ya, seperti itu. Nah, bahan utama adalah kerupuk. Tidak usah direndam dulu atau direbus dulu ya. Nggak usah ya, gini aja udah. Nah, dan juga bahan kedua adalah ada ayam. Tadinya Mama Jian mau bikin seblak ceker, cuman karena cekernya nggak ada, tadi di tukang sayur itu nggak ada dan adanya sedikit, ya sudahlah pakai sedikit aja. Dan ini pakai dada ayam, nanti mau dipotong-potong. Dan ini juga sosis, sebenarnya harusnya sosis itu ya yang kecil-kecil, cuman nggak ada, pakainya kita sosis kayak gini, sisa si Jian ya, sosis bakar ya udah nggak apa-apa ya, dipotongin kecil-kecil. Nah, bumbunya ada bawang merah, ada kemiri, ada bawang putih, ada kencur. Kencurnya nggak usah dikupas juga lah ibu-ibu, banyak vitaminnya. Yang penting dicuci bersih. Ada cabai merah, ya kan, yang sudah di apa namanya, direndam menggunakan air panas karena ini kan cabai kering kayak gitu. Bumbu halusnya ada Royco, ada garam. Ini takutnya kurang penyedap rasa, gunakan ini. Nah seperti itu, dan tentunya minyak goreng untuk menggorengnya. Nah semua bahan ini akan kita blender ya, dan ayam mau dipotong-potong dicuci bersih. Oke, ibu-ibu. Tuh. Jadi itu apanya dulu? Cabai merah. Cabai merah yang airnya udah dibuang. Kencur sama waduh, iya tambah teh kermasak, Bungsu. Tuh, tuangkan Bro, Bibi. Jadi mana terusnya teh?
Anak siapa itu? Oh, jeng teteh amang jeng teteh. Mung cara teteh, mung kena dia dia kena teteh kah dia bawa kena. Kena kena kena. Oh ya. Alim. Oh. Oh ngantuk ibu ibu kena ibu ibu kena orang tulikan kena. Nah ibu-ibu ini bumbu yang tadi itu sudah di blender ya, sudah halus banget ya semuanya, bumbu sudah jadi satu. Kita tuangkan saja, gak usah dikasih minyak atau apa-apa ya, karena ini sudah ada minyaknya tadi ya, seperti itu. Oh, seblak ceker. Tuh, ini wangi kencurnya ibu-ibu. Tuh, biarkan sampai wangi ya. Bumbunya itu lembut banget, banyak kencurnya ya. Nah ibu-ibu, ini ayamnya sudah dipotong-potong kecil ya, sudah dicuci bersih, dan sosisnya juga sudah dipotong-potong seperti ini. Ini ceker ayamnya ya. Udah, itu aja. Sekiranya segimana ya ini banyaknya. Itu banyak orang, jadi sudah semua aja. Nah ibu-ibu, ini bumbunya ya sudah wangi, ini tadi udah ditambahin air lagi sama Majia, dan sekarang udah wanginya udah keluar ya, tinggal kita masukin ayamnya ya, tuh biar mateng di kuali itu nih. Ini kencurnya wanginya sampai menyengat-nyengat ke sini ya ibu-ibu, karena banyak kencurnya tuh, dan juga sosisnya sekarang aja ya tuh. Nah, diamkan sampai mateng ya, sampai apa namanya, sampai kelihatan udah berminyak gitu ya. Maja sambil goreng tahu buat yang kerja tuh, tahu sama tempe ya tuh. Gini aja masakan simple buat yang kerja tuh. Seblak pedas. Nah, sekiranya sudah setengah matang kayak gini, kita tuangkan air ya. Tuh, masukkan air ya. Tuh. Ini seblak pedas, sangat pedas. Dan sekarang baru kasih kerupuknya. Jangan direndam dulu ya. Jangan direndam dulu, dan juga nggak perlu dikukus dulu atau direndam atau di apa-apa ya. Yang penting langsung aja seperti ini ya. Jangan nunggu mendidih ya. Jadi airnya jadi dari dingin dulu. Jangan nunggu sampai mendidih gini aja. Tuh, semua. Semua ibu-ibu, karena di sini banyak orang. Ya, diamkan sampai mendidih. Nah, gini aja udah, sambil nunggu mendidih aja dia akan berkembang ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita sambil nunggu mendidih, tuangin bumbunya Roiconya ya, secukupnya, ada 2, ada 3, sesuaikan dengan banyak sedikitnya ya. Roico. Kasih garam. Ini garam. Jangan apa-apa itu. Ya. Sambil nunggu mendidih. Wah, itu sedang siang. Tuh. Seblak basah ya, ibu-ibu. Tuh. Rasain, bismillah. Piang, iya uu, tinggal iya uu. Piang. Dicobain sama Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang naon, iya pinter ibu-ibu. Sebenarnya mamahnya dan Piang tuh. Enak, enaknya. Enak, ibu-ibu. Enak. Empiang, empiang, kayak ibu, ibu, kayak ibu. Mau cuci tangan. Gerak, papa. Mana, yuk, 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 cek ibu-ibu. Rewel, ibu-ibu ngantuk. Tuh, mau tidur mana, mana? Kadi, yuk, yuk. Peh, mewe, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu katanya mana dempiang ini, nih, ini.
Tuh, kemana matanya? Oh, gerbabok. Gerbabok juga gerbabok lah. Dadah, kak ibu-ibu, dadah gitu. Dadah kak ibu-ibu, kiss bye. Dadah aku. Wah ngantuk, ibu-ibu mau tidur. Mong, sana. Tuh ibu-ibu biarkan dalam api kecil. Ini tuh ibu-ibu lihat nih, sosisnya sampai banyak begini. Ini enak ini, ibu bukan main. Sosis ayamnya tuh kan udah dipotong-potong tuh. Tuh, ini tuh belum itu semua ya. Kan kerupuknya kalau direndam air kan membekah ya. Jadi bekah lah gitu ting naunnya. Mantap. Seblak basah, yakin ibu-ibu enak. Oh iya ibu-ibu, karena ini banyak banget bumbunya dan kuahnya banyak, dan biar tambah banyak lagi kita kasih mie ini ya. Gak usah direndam pakai air dulu ya ibu-ibu, gak usah, langsung aja masukin. Kan sambil nungguin matang tuh. Mie ini ya, mie kayak gini ya, langsung aja dimasukin tuh. Biar ada kriuk-kriuknya kayak gitu. Seperti ini ibu-ibu. Jadi kita diamkan beberapa menit, nunggu semuanya matang. Ini seblak buatan Mama Jad, mantap top. Nah, ibu-ibu akhirnya sudah matang seblak basahnya barusan ditambahin mie. Tapi tenang aja karena mie ini itu akan empuk dengan sendirinya tuh, ya kan? Ini kerupuk yang tadi. Gini aja ibu-ibu, ini seblak Sunda. Ya, tapi karena memang kerupuknya yang tipis itu tadi jadinya begini itu. Apalagi kalau ada bakso enak, ada sosis aja ini udah mantap tuh sosisnya ibu-ibu ya. Tuh, mantap ya. Seblak. Asli-aslinya belum pernah makan seblak ini. Tuh biar ngambil rasanya kayak gimana itu. Enak nih. Tapi lada itu mah. Sok sing lo bana. Ah, segini cukup. Aduh. Kena. Cobi di rawosan. Cobi di rawosan bismillah dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, jigana mah ini lada itu. Jigana. Aduh, eta mah sosisna. Aduh, ujung murah. Habis ngoyos ibu-ibu habis dari mantap. Sawah nih. Makan seblak ibu-ibu. Duduk atau di depan nih? Ya. Anu kemarin teh saha? Saha? Anu kemarin? Anu kemarin. Iya tuh. Oh, atau yang saha itu teh hilap deui namina. Kemarin pritokan sama nih yang di WhatsApp itu. Urang mana? Urang Sumedang. Urang Sumedang. Waduh, ida nih atuh daloban heuh. Si Neng. Paneglang. Paneglang. Ayo orang makan seblak, orang Paneglang. Si Neng kamari kesal. Nelpon na WhatsApp. Nelpon. Nek cenah. Ayo, Dede. Jia sing. Ayo, nempiang makan seblak. Di Nek makan seblak. Ayo makan. Babah. Ayo. Enak tuh, Nek. Enak. Heeh, nyai tuh dia tuh diharap duduk nang arah beri angin-angin yuk. Tuh. Atau lebih hangat itu kan? Kayaknya tak. Ayo misalnya. Makanya dipilih hangat rasa. Tuh. Yuk makan seblak. Kemana? Hah? Di rumah. Iya, nah, ya seblak jeng nasi. Ye. Benar, sama lapar. Sama lapar. Apa nan? Iya yang di mana? Nah, seblak. Ayo dempiang makan seblak. Dengan nasinya. Ibu-ibu ada makan seblak dengan nasi. Tuh. Kacang deh. Kacang. Aneh dah. Aneh kurang. Ki, gila makan seblak. Ki, gila makan. Heeh, siap tuh. Mantap, ibu-ibu. Enak, Bibi? Enak. Tuh, apa itu enak kayak ngopi dulu. Enak. Oh, ibu-ibu siang-siang pulang dari kebon. Mantap, ya. Boleh iya teh? Pulang kebon. Pulang dari kebon. Enak, mantap. Mantapnya Ki. Mantap lah. Tuh. Cobalah. Iya deh, iya bareng.
Ya coba. Daging itu. Daging hayam make ieu makaroni. Pita mun dijual mah batu mah 15.000 nya bibinya setempatnya. Ayo buatan sari. Buatan uing iman mun dijual mah payu. Sakitu enak begini ibu lihat. Arul, wayah Arul. Wayah. Si Arul uwe inungan ya. Wayah anak kamu sebelah kayak mah. Wayah. Saya mau erot. Aduh, mantap. Mantap tuh cuci kaki gue mantap mantapannya ibu-ibu mantap. Senang. Hei, jangan begitu. Oh, lagi anu, sama lagi anu nanya ke dalam piang. Lada nafas, makanya itu cabai keriting. Lada keriting itu. Nah, cek mah, cek itu. Justru itu mau makan teh mah, nasi aneh teh mah. Ibu-ibu aneh, makan seblak pakai nasi. Apa nada? Batu sok itu aja deh. Cara. Karena ya aku. Cuma suara. Jangan ambil paku. Sorry. Jangan. Taruh. Penuh, Pak. Ayah tulangan apa nan ayam lain di tutup tangan muanya piraku udah kagak jempaku. Hey. Ibu-ibu kita lagi ngumpul-ngumpul terus si empiang tuh punung ya tanya gitu tanya oh punung oh ya ujang kasep oh ya ku aki tepan biar cina jangan di ome cina peke oh ya oh, itu teh. Nuk punung kita ketika sok ada gitu nya. Oh, itu teh punung mana ningali? Punung cenah ibu-ibu. Olah ketika kitu delek na delek salawe. Delek delek na kena delek salawe. Olah ibu-ibu punung ini namanya tuh punung. Olah ketika ada gitu punung. Jadi mau mainin paku sama aki itu enggak boleh dimainin punung. Ayo yuk, mandi yuk ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya, pun. Oh ya, Mam. Buduk, buduk, Mam. Mam di sebelah. Punung. Lagi ngumpul-ngumpul ibu-ibu siang. Ayah, makan. Oh ya. Ngajar mah enak ya Deno Kiki dikit. Nyeta, ibu-ibu aneh. Tuh, ibu-ibu makan itu sama nasi, makan nanti nih sebelah sama nasi. Sebelah. Aduh, apa nana tos? Iya, Bibi. Terus saya beli panan karena ya promosi gerak ibu-ibu yang seblak buatan gerak kayak namanya nakra. Mantap pokoknya mas yang saya makan seblak. Nah, kemana? Eh, bahe, kemana heula? Kot buruk sok Bibi. Tadi dia pergi. Ujang dia eta kursi. Kanggo emak. Kamar anak tuh kursi nang sakit. Masuk si Ujang mah. Ginut. Tadi di laku lah tadi dia. Mana? Lain kenapa ya di dia? Ulang hariung. Paratnya ini mana nih mah? Mana? Paratnya ya meren. Eta eta tananu sa. Ya bakar hiji dia. Seblak, mantap. Oh ya Bibi dia tuh serotnya sakit unggul. Entah, dedenya kena ya hoax. Tuh, ibu-ibu seblak, ceritanya seblak. 5.000-an, Bibi, 5.000-an. 5.000-an. Ya. 5.000 saras ya. 5.000, 5.000. Di atas lain naon? Sok 5.000. Di atas lain naon, Bibi pan jadi pajauh harere saya lumun kitu mah brak kana piring gitu takut nana. Sok bat mumet nak kana mani jo. Heeh. Tenaun. Arawo itu ibu-ibu nak ke mana? Aduh. Ngarungtutan. Baik uya tuh Bibi, entah nya. Mantap. Kamu nyebutin tuh enak mah, sih anu terpaksa kayaknya. Ya mah ditanya nak, baru dia jawab enak. Ada tinggal pakai mah enak, tuh tetap. Abisnya enak, mari tunggu cek mah. Nyebut tetap enak. Nyebut tetap enak, enak. Kalau ada di tekan kan yang lu. Kalau nggak satu lain. Kalau nggak satu tunggu. Coba lom daging ayam nggak goreng. Enak, sih dok itu harga ayamnya. Ayo dibaca mbak sebelah, mau tunggu enak katanya. Pan ada mah. Cuma nak kasih ampun dan itu kan. Heeh. Enggak ada teuing gitu. Mang 8.000. Aduh, tiga cipanu nanya. Mang neng nih, mang rezeki. Baso. Ker baru tak kieu mah marejehna lah dewan sakieu mah. Mi ayam 8.000 ngan dikieu. Mi nanti kumaha? Mi naon? Oh, teh tadi gue teh, heeh enak. Kok di Margo lamun di Saudi mah.
tuh ibu ketika panas soalnya kepedesan ibu-ibu. Kita jadi saat saya nanti kulit tambahan deh nyabinya. Beka. Ya itu mah orang Baduyut itu makan seblak sama nasi. Milik yang lebih banyak. Makanan itu ubar lada. Ubar lada nasi. Iya atuh. Aduh lada. Aduh.